Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya Mr. Joker di channel Putih Hitam TV, yang tentunya senantiasa hadir menemani Anda dengan berbagai ragam info unik dan juga menarik lainnya. Dimana pada kesempatan kali ini Mr. Joker akan membahas mengenai fakta-fakta unik seputar Provinsi Jawa Barat yang mungkin saja masih jarang diketahui oleh khalayak ramai. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Putih Hitam TV biar Mr. Joker semakin semangat membuat konten-konten unik dan juga menarik untuk Anda semuanya. Tanah Sunda, salah satu wilayah Indonesia yang cukup terkenal, di mana kebanyakan masyarakat Indonesia menyebutnya dengan Jawa Barat, di mana provinsi satu ini merupakan salah satu provinsi yang cukup terkenal di negara kita Indonesia. Daerah yang termasuk dalam gugusan Pulau Jawa tersebut menyimpan beberapa fakta unik yang sangat sayang jika kita lewatkan. Provinsi satu ini memang sangat terkenal dari segi wisata, sejarah budaya, hingga beberapa hal unik lainnya, di mana beberapa fakta unik Jawa Barat ini akan membuat kita semakin jatuh hati dengan provinsi satu ini. Karena tidak bisa dipungkiri jika salah satu provinsi di Indonesia ini menyimpan beragam fakta unik. Salah satu di antaranya, Jawa Barat sebagai provinsi di Indonesia dengan jumlah penduduk yang paling banyak. Negara Indonesia memang merupakan salah satu negara yang memiliki banyak provinsi. Setidaknya terdapat 34 provinsi yang ada di negara kita tercinta ini. Dan dari sekian banyaknya provinsi yang ada di Indonesia, Jawa Barat masuk ke dalam salah satu provinsi serta satu-satunya provinsi di Indonesia dengan jumlah penduduk yang begitu sangat banyak. Tidak hanya itu, Provinsi Jawa Barat juga dikenal memiliki bendungan yang paling luas di Indonesia. Negara Indonesia sebagai negara kepulauan, sehingga kehidupan negara ini tentu saja tidak jauh dari urusan perairan. Melihat kenyataan tersebut, maka dibangunlah bendungan, yang dari sekian banyak bendungan yang ada di Indonesia, Bendungan Jatiluhur yang ada di Provinsi Jawa Barat ini merupakan bendungan paling luas hingga saat ini. Dari segi sejarahnya, Provinsi Jawa Barat ini memiliki sejarah yang begitu sangat unik. Tepatnya, di abad kelima, Provinsi Jawa Barat ini masih berada di bawah kekuasaan Kerajaan Tarumanegara. Akan tetapi, pada tahun 931 Masehi, muncullah Kerajaan Sunda, di mana raja dari Kerajaan Sunda ini adalah Prabu Siliwangi dengan pusat kerajaan di Pakuan, daerah Pajajaran. Dan hingga saat ini, daerah tersebut kita kenal dengan nama Kota Bogor. Sebagai salah satu provinsi bersejarah, Provinsi Jawa Barat tentu saja memiliki banyak peninggalan sejarah yang begitu sangat unik dan juga ikonik. Kita semua mungkin pernah mendapatkan pelajaran sejarah di SD maupun di pelajaran SMP, yang tentu sudah tidak asing lagi dengan namanya Prasasti Batu Tulis. Prasasti Batu Tulis merupakan prasasti peninggalan Kerajaan Sunda yang dibuat sekitar tahun 1533 Masehi. Prasasti ini ditemukan di Kota Bogor dengan tulisan Sunda kuno. Tidak hanya sampai di situ saja, Provinsi Jawa Barat juga memiliki Keraton Kasepuhan. Keraton Kasepuhan ini merupakan sebuah keraton yang letaknya berada di Cirebon serta dibangun pada tahun 1529.
Keraton Kasepuhan merupakan sebuah keraton yang dibangun dan dikelilingi oleh tembok bata berwarna merah serta sangatlah megah. Di dalam keraton ini terdapat museum yang berfungsi untuk menyimpan benda-benda pusaka seperti lukisan kerajaan. Sehingga tak salah jika Provinsi Jawa Barat pernah menjadi salah satu tempat berlangsungnya Konferensi Asia Afrika. Seperti yang kita ketahui bersama, Provinsi Jawa Barat pernah menjadi saksi sejarah bangsa Indonesia, yaitu dalam pelaksanaan Konferensi Asia Afrika. Bahkan, bukti Jawa Barat pernah menjadi tuan rumah Konferensi Asia Afrika ini diabadikan dalam sebuah museum Konferensi Asia Afrika yang diresmikan pada tahun 1980, tepatnya berada di Kota Bandung. Dan untuk melengkapi fenomena tentang Provinsi Jawa Barat, provinsi ini juga memiliki alat musik yang begitu sangat melegenda dan menjadi warisan budaya dunia. Salah satu fakta tentang eksistensi Provinsi Jawa Barat yang mendunia adalah keberadaan alat musik tradisionalnya yang bernama angklung, yang mana alat musik tersebut terbuat dari bambu dengan cara digoyangkan saat dibunyikan. Di mana alat musik tradisional angklung ini masuk dalam salah satu warisan budaya dunia UNESCO. Dan uniknya lagi, meskipun Provinsi Jawa Barat sama-sama berada di tanah Pulau Jawa, masyarakat di provinsi ini lebih dominan untuk mengklaim dirinya sebagai suku Sunda dibandingkan sebagai suku Jawa. Suku Sunda adalah kelompok etnis yang berasal dari bagian barat Pulau Jawa Indonesia dengan istilah Tatar Pasundang yang mencakup wilayah administrasi Provinsi Jawa Barat, Banten, Jakarta, Lampung, dan wilayah barat Jawa Tengah, Banyumasan. Suku Sunda ini merupakan etnis kedua terbesar di Indonesia, di mana sekurang-kurangnya 15,2% penduduk Indonesia merupakan orang Sunda. Mayoritas orang Sunda adalah beragama Islam, akan tetapi ada juga sebagian kecil yang beragama Kristen, Hindu, dan juga Sunda Wiwitan. Di mana agama Sunda Wiwitan masih bertahan di beberapa komunitas pedesaan suku Sunda seperti di Kuningan dan masyarakat suku Baduy di Lebak Banten yang berkerabat dekat dan dapat dikategorikan sebagai suku Sunda. Salah satu karakteristik orang Sunda ini dikenal memiliki sifat optimistis, ramah, sopan dan juga periang. Bahkan, orang-orang Portugis mencatatkan dalam Suma Oriental bahwa orang Sunda adalah orang-orang yang bersifat jujur dan juga pemberani. Dan, yang perlu juga kita akui bahwa orang-orang Sunda adalah orang yang pertama kali melakukan hubungan diplomatik secara sejajar dengan bangsa-bangsa negara lain. Dan, untuk semakin mengukuhkan keberadaan Provinsi Jawa Barat dari segi bahasa, provinsi ini juga tidak menggunakan bahasa Jawa melainkan menggunakan bahasa suku Sunda sebagai bahasa daerah utamanya. Dan perlu kita catat juga, Provinsi Jawa Barat ini merupakan salah satu provinsi yang pertama kali didirikan di negara Indonesia, di mana wilayah Jawa Barat ternyata sudah dihuni oleh manusia sejak 600 ribu tahun yang lalu. Karena itulah, masyarakat dan budayanya sangat unik dan juga menarik.
Itulah tadi beberapa informasi unik dan menarik seputar Provinsi Jawa Barat versi Putih Hitam TV. Terima kasih telah menonton channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di konten-konten unik dan juga menarik lainnya.